Di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan siapa tahu juga udah ada bukti nih. Iya, ya gimana? Kan? Deba, apa yang bisa Nanti laporkan dari sana? Silahkan. Silahkan, Deba. Terima kasih Maria Serena dan juga Siva Latif, pemirsa Soal Indonesia. Soal tadi kita menyaksikan bersama bagaimana jajaran kepolisian dari Polsek Cilandak berhasil menyita ratusan botol miras dengan berbagai merek. Nah, malam hari ini operasi yang digelar ini memang terkait dengan
operasi Lilin 2015 yang akan berlangsung minggu depan dan ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka mengamankan Natal 2015 dan juga Tahun Baru 2016. Malam hari ini, pemirsa, Anda bisa melihat di sini operasi sedang berlangsung di Jalan Raya Fatmawati dan kendaraan-kendaraan sudah mulai diberhentikan. Kendaraan yang melintas, kebanyakan dari tadi yang saya perhatikan adalah kendaraan roda 2 dan sudah mulai diperiksa dari surat-surat, kemudian juga barang-barang bawaan dari pengendara. Ini salah satu yang sedang diperiksa ya Pak ya? Iya. Sedang dicek kelengkapan suratnya, ini sebagai tentunya sebagai legalitas identitas kendaraan ya. Perlu sekali melengkapi surat-surat kendaraan. Ini STNK sedang diperiksa, STNK dan surat izin mengemudi. Biasanya yang diperiksa ya, sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Nah ini apakah lengkap Pak? Lengkap ya? Oh ini yang pengendara yang baik. Oke, berarti izinkan melanjutkan. Ya, kita akan kesana lagi pemirsa, kita lihat. Ini ada mobil. Mobil yang diperiksa. Mobil yang diperiksa, nah ini SIM-nya juga dan STNK-nya. Dan barang-barang yang... Oh, ini bagaimana Pak? Kita periksa suratnya, nanti kita periksa mobilnya. Oh, kita periksa mobilnya ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi hasilnya seperti apa. Oh, ini sebelah sini kita lihat pemirsa. Iya. Kita mau lagi Pak, tapi Pak. Iya, kita tahu. Oh, Pak Begi. Oh, pagi Pak. Bagaimana? Ini saya mau live nih Pak, sebentar saya turun dulu deh. Oh iya. Mau live Pak. Live di sini aja ini temennya ada banyak nih. Oh ya ampun ya. Ya udah mulai. Ya ampun. Bapak. Enggak ada. Lengkap semua. Malam hari ini. Terima kasih Pak udah mau. Jadi lebih baik live di sini aja dah. Oke baiklah kalau gitu. Nah ini saya bersama dengan Bapak Kapolsek ya, ternyata kita sudah sama juga Deva juga, kita akan segera langsung. Iya, kita akan lihat razia. Nah ini razia dalam rangka menjelang operasi Lilin minggu depan kan, Kak Bekti, ya, kita sudah mulai operasi Lilin 2015 ya. Kita ikut ini dulu, eksplor dulu nih, ketangkep apa nih malam hari ini, ada apa aja. Kita lihat nih Kak Bekti, sama Kak Kapolsek kita bareng-bareng. Langsung aja. Baik, ini mulai diperiksa bareng-bareng nih. Alhamdulillah ternyata ketemu sama teman-teman dari Selatan Indonesia juga ternyata. Bukan awan ya kakak ya. Ini kita lihat di barang-barang pengendara sedang diperiksa di bagian belakang mobil. Bagaimana Pak? Aman Pak? Aman. Aman ya sih Pak, aman. Clear. Ini mana nih, supirnya yang mana? Mas ya, supirnya. Mas siapa aja nih? Masih teman. Oh gitu. Ini Mbak dari mana mau kemana nih Mas? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Jauh-jauh amat. Lihat di depan sih. Aku jangan malu-malu lagi. Mau kabur Pak? Ini jinak. Gak apa-apa. Dari Tangerang mau kemana tadi? Mau kemana? Oh ke Depok. Oh gitu. Jalan-jalan ya. Ada siapa itu? Waduh cantik-cantik amat. Di dalam situ. Tapi aman semuanya ya Pak. Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu. Silakan lanjutkan jalan. Jangan lupa untuk melengkapi surat-suratnya semua. Ya oke, kita lihat lagi dong Kak Bekti. Tidak hanya mobil pribadi, itu angkot di depan angkot, kita sudah mulai juga. Ini soalnya kan banyak banget kemarin kejadian di angkot ya. Warga kita terkosa, ini kan kita mengantisipasi kejahatan yang terjadi dalam angkot juga. Ini di depan kita ada angkot yang sudah mulai diperiksa. Apalagi ini mau akhir tahun seperti ini ya. Kita mau tutup tahun, mau Natalan, minggu depan udah Natalan ya kan. Kita lihat dulu nih diperiksa. Ya. Kosong ya tadi, nggak ada penumpangnya sepertinya. Oh ini kosong nih. Oh siap. Ini aman Pak? Aman. Suratnya lengkap Pak? Lengkap. Oh gitu. Pak, silakan forma patuh perjalanan. Ya terima kasih. Berarti aman. Ya aman. Boleh melanjutkan kembali perjalanan. Ini bapaknya penumpang apa-apa Pak? Penumpang. Oh memang penumpang. Hati-hati jalan ya Pak. Nonton jangan lupa Selamat Malam Indonesia. Tiap hari di ANTV. Karena takutnya kalau penumpang suka takut melakukan kejahatan, takut mencopet, jambret, itu ya kan? Dia. Jadi memang harus, dan apalagi ada aktor-aktor ya, yang mereka berpura-pura menjadi supir dan juga menjadi penumpang. Tiba-tiba penumpangnya malah jadi korban. Nah ini kita lihat lagi. Ya, kita lihat motor ya. Karena dari tadi motor loh. Iya, betul. Ini apa? Gimana Pak? Aman Pak? Sini Pak? Aman. Pak Kapolsek gimana ini? Ini ada apa ini?
Ini ada apa ini? Cuma minuman. Ambil dulu. Buka. Kopi kali, Pak. Minuman ya. Pantes bau mulut kamu enak. Coba cium. Bawa apa ini? Cium dari buah mulutnya, minuman keras. Minuman keras ya, Pak ya? Ini di mana? Ada pos pada minuman keras. Dari mana? Sana. Bisa duduk tempatnya? Benar, Pak. Coba dipinggirkan dulu, Pak. Kalau boleh. Ini alkohol benar sekali ya baunya ya. Ini pekat sekali ini alkohol. Ini memang mau kerja minum apa gimana Pak? Coba ditanya. Ya ini kondisi pas saat diperiksa itu bau dari mulutnya saat dia berbicara itu dan tadi mencurigakan. Jadi kalau situ aja sudah bisa dicek ya Pak ya. Makanya kita adakan pengecekan dalam dan ditemukanlah di dalam bagasi motor ini. Mungkin bisa digeledah yang lain, mungkin dia bawa yang lain-lain kali, Pak. Di dalam tubuhnya, buka tas-tasnya, tas-tas buka dia. Ini ada penggeledahan. Secara tidak sengaja polisi menemukan... Karena tadi mencurigakan tercium dari aroma mulutnya ya, Pak Kapolsek, yang kita lihat. Dan miras, juga tadi kita sudah menangkap di warung, ada ratusan botol miras juga tadi di awal kita lihat. Jadi miras juga... Miras memang lagi marak ya, Pak ya? Marak ini. Oh, gitu, Pak. Daerah Lebak Bulus ini. Iya, Pak. Oh, jadi memang agak di sini ternyata di wilayah Lebak Bulus ini cukup marak dengan mirasnya. Mirasnya, ya, betul sekali. Jadi banyak kejadian kasus itu sudah berapa banyak kasus miras nih, Pak, di sini, Pak? Hampir tidak bisa di ini, tidak bisa diprediksi. Oh, begitu. Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya gitu. Tapi kita sering melakukan operasi-operasi itu. Karena miras itu kan pemicu ya Pak ya, pemicu yang namanya awal mula kejahatan ya, tahu-tahu menodong, tahu-tahu menjamret, tawuran ya, bahkan juga ya Pak, karena mempengaruhi pikirannya ya. Jadi nggak ini, nggak sadar itu. Dan di wilayah sini juga cukup banyak tawuran ya Pak. Betul. Awalnya dari miras sehingga dia nekat untuk tawuran itu dan sebagainya. Terus kita lihat tadi pemeriksaan dari badannya apa hasil yang ditemukan Kak? Ya ini coba lihat. Atau mungkin ada senjata tajam juga ya Kak begitu? Ya betul sekali, jadi mungkin ini coba dilihat ada senjata tajam dari hal yang mungkin kecil seperti misalnya alkohol mungkin ada berkembang ini bisa berkembang ditemukan barang-barang kejahatan yang lain ya ya Pak ya. Betul masih kita lihat dan kali ini kita masih emang ini terus sekali kan dilakukan tiap hari ya Pak ya dan sangat efektif untuk menurunkan aksi kejahatan jalanan terutama di wilayah hukum Polsek Cilandak Kabupaten. Ya betul sekali dan jadi sebenarnya inti daripada razia ini apalagi khususnya nanti ada operasi lilin ya. Ya minggu depan kita sudah mulai. Apa tujuannya nih Pak sebenarnya Pak? Kaitannya dengan operasi lilin ya. Sebelum menjelang operasi lilin ada siaga 1, kita laksanakan operasi-operasi kepolisian. Untuk yang bertujuan untuk segera yang bertujuan agar pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman terkendali. Ya, aman dan terkendali dan tentunya dibawa ya, Pak ya. Iya. Ini dibawa ke mana, Pak? Dibawa diambil keterangannya. Oh, diambil keterangannya. Belinya di mana kita urut. Dan siapa tahu nanti dari situ berkembang ya. Iya, betul. Oke. Nanti itu tadi ada salah satu yang sudah terjaring malam hari ini ya, Kak Bekti ya. Ya kita akan lihat lagi nih malam hari ini, karena semua jenis kendaraan, termasuk tadi angkot dan ini taksi. Taksi juga tidak luput dari pemeriksaan. Ya kan, kalau kita lihat biasanya... Aman ya, Pak? Ini aman, Pak? Aman. Oke. Pengendara roda empat tuh baik-baik ya ternyata ya. Kendaraannya patuh-patuh ya. Betul. Ya, nah ada yang putar balik, kita lihat ada yang putar balik. Informasi. Ada yang putar balik ternyata katanya ada yang putar balik. Oke, okay. Informasinya ada yang putar balik. Oh, oke. Okay. Ini ada yang mau putar balik tadi, Pak? Iya. Kenapa mau putar balik, Mbak? Kenapa? Maminya apa di sini? Oh, mau ke rumah sakit Pak Tuhati maksudnya. Tapi kenapa mau putar balik? Iya. Ada apa mesin? Oh iya, coba nanya coba cendanya. Dokter kayak bawa enggak? Oh, aduh, ya dokter di mana? Tinggal di sini. Tuh ya gitu ya. Boleh diambil dulu ya. Sepertinya tidak akan ada razia-razia seperti ini menyepelekan, betul sekali. Karena kan razia itu sepertinya sesuatu yang ditakuti atau dihindari. Karena banyak yang muter balik juga Kak Bekti. Yang paling jauh putar balik langsung takut ada razia. Takut diapa-apain. Males begini kalau menurut aku ya. Jangan pernah mau maksudnya misalnya
ya itu kita harus waspada, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita sendiri. Karena kan itu kepentingan kita juga, selamat berlalu lintas. Selamatan. Selain itu juga kita dikata sama polisi juga kan, ya. Langsung bersentuhan dengan polisi seperti malam hari ini kan. Baik, sepertinya aku harus udah kangen sama anak-anak ini. Balik lagi sendiri, jadi aku sendirian lagi dong. Iya, kamu sendirian lagi, kamu lanjut lagi ya. Baik, aku akan terus mengikuti operasi Lilin 2015 ini yang bersama Polsek dari Cilandak. Ya. Dan kita kembalikan ya ke teman-teman kita yang cantik di studio. Silakan. Aku di sana ya, Siva.